Oke, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Wahji Banjar, kita kembali coba jalan sambil pegang kamera, mudah-mudahan bisa. Oke. Yaris. Mundur loh, mundur. Oke. Kita jalan pelan. Oke. Kayaknya lampunya nggak beres, sahabat-sahabat. Kita betulkan dulu ya. Oke. Kita stop dulu. Sampai di sana stop dulu. Sekalian menyingkirkan ada penghalang di sana. Oke, kita stop dulu. Stop. Oke. Nah, kita coba jalan sore-sore, sahabat-sahabat. Menggunakan sepeda listrik. Ini kita angkat sedikit. Ya, kayaknya ini pas dah. Oke. Ini rintangannya kita singkirkan dulu. Kita coba teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rencananya mau jalan-jalan cari gunting untuk melanjutkan pekerjaan ini. Nah, sahabat-sahabat ya. Oke, kita coba jalan. Oke, kita coba. Kita akan ke toko bangunan. Tapi nanti kalau sudah sampai, saya akan stop kameranya, sahabat-sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Untuk baterai 100%. Oke, lanjut. Wow. Hei, sandalnya lepas ya. Oke. Jalan pelan, sahabat-sahabat. Oh. Oke, kita jalan terus ya di toko. Kecepatan 35 km, 7.40. Iya, betul. Oke. Oh, cari kejepang lagi nih. Oke, kita sudah mau nyampe ke toko, kita berhenti dulu untuk rekamannya, sahabat-sahabat. Kita next perjalanannya. Wow. Oke, sahabat, kita berhenti karena kita mau masuk jalan raya, ada kendaraan lain.
kita coba akan naik jembatan tinggi ya sahabat-sahabat ya. Nah, kita akan naik jembatan tinggi. Oke, kita gas pelan aja. Oke, sudah berada di atas ya sahabat. Kita akan turun jembatan. Oke, kita jalan santai. Kecepatan 37 km per jam. Kita sudah memasuki jalan berlopak sahabat. Kecepatan 36 km per jam sahabat ya. Kecepatannya 43 km per jam. Oke,
Kita akan coba melalui jalan yang lopak ya, mudah-mudahan selamat. Nah sahabat, ini kita sampai jalan berlopak nih, mudah-mudahan bisa ya sahabat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, oke, bisa ya sahabat. Oke, kita lanjut. Ini setirnya masih miring sahabat, belum saya betulkan. Oke, maaf ya, setirnya miring. Oke, nanti dibetulkan ya. Belum sempat membetulkan apa setirnya. Oke, kita lanjut dulu sampai beberapa kilometer lagi, baru nanti kita belok balik ya. Berani 30 km per jam sahabat. Nah di sana ada truk ya, saya harus minggir nih. Saya harus minggir dulu ke kemana ya? Sini. Oke, minggir dulu. Lurusnya begini sahabat nih, setirnya lurusnya begini nih. Ini lurus ya, oke. Ini nanti saya betulkan. Kita melaju lagi kecepatan 40 km per jam. Kayaknya 40 km sudah kecepatan yang standarnya untuk sepeda listrik ini ya sahabat-sahabat ya. Oke, sudah 9 menit lebih saya berjalan. Ini peralatan saya bawa. Oke, handuk di belakang saya. Tidak bergerak. Oke. Melaju lagi, kecepatan tinggi 40 km lebih, 42, 41.
ini ada jembatan tinggi menanjak, sahabat, apakah bisa ya? Oke. Ya, bisa karena kita melempar ya. Oke, kita lanjut sampai ke kampung sebelah ya, ke kampung yang ketiga. Oke. Persentase baterai 48. 100% masih ya, 48 volt. Masih aman. Oke, kita sudah melewati perjalanan terjauh dari yang pertama kali kemarin. Nanti kayaknya kita beberapa kilometer lagi akan balik saja.